Ini umur berapa, Cak? Ini 4 bulanan nih. 4 bulanan udah vaksin 2 kali ya. Udah. Gotiau, cuci gudang 5 juta. Kualitasnya abal-abal kali. Hah? Kualitas abal-abal. Lihat sendiri. Mana? Mbak, gua beli bapaknya import, induknya import. Lu bilang abal-abal, terus yang enggak abal-abal kayak gimana? Kaki udah kuat semua ya? Ini show gak? Ya. Show? Ini saudaranya itu tuh tadi yang lu bilang bagus. Ini show juga? Show juga. Lu mau jual berapa? Gua jual obral, 15 juta. 15? Ini menarik banget ini dua ekor ini. Umur berapa ya ini? Umur berapa ya? 7 bulanan kayaknya. Ini jual gak? Enggak. Jangan dilepas, ntar gigit. Anjing gua gak ada yang galak, Suk. Widih, cakep. Itu standin dong yang gede tuh. Sembari kembali di channel Bobis untuk sesi dunanya kita berada di Form 13 bersama Kau Panca. Sebelum mulai, kita mau lihat indukannya dulu ya. Indukan dari anakan anjing yang mau dijual. Ini import ya? Import ya? Import mana ini? Ini import... Ini bapaknya, Mak. Ini bapaknya. Ini Mak. Ini Mak ya? Gede banget tuh. Wih, Maknya gede bener. Tali main aja, tali main. Lu pastiin ya, jangan lepas lu. Ini habis beranak apa? Enggak, habis beranak. Ini, hei. Dia mau makan lu ya? Hah? Mau gigit lu ya? Mulai lagi. Wih, dia ngeliat ini bapaknya. Ya. All black. Jadi jadi ntar anakannya itu bawa genetik black dong. Ada all black tapi udah pada laku. Oh, yang all black udah laku. Ini all black 3. Ini import mana? Poland. Polandia. Betinanya gede banget. Iya, betinanya emaknya gede banget. Ya. Betina import mana, Kak? Sama Polandia. Oke, kita lihat anakannya. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Oke, jadi ini anakan yang mau dijual, harga mulai berapa, Cak? Gotiau, cuci gudang, 5 juta. Kualitasnya abal-abal kali. Hah? Kualitas abal-abal. Lihat sendiri. Mana? Mbak, gua beli bapaknya import, induknya import. Lu bilang abal-abal, terus yang enggak abal-abal kayak gimana? Soalnya kalau murah itu kan identik. Gua jual murah tapi enggak murahan. Lihat. Ya kan? Ini nih. Tapi jangan lu berharap, ya kan? Lu beli gotiau. Tapi kualitasnya pameran. Oh, bukan pameran. Iya dong. Ini buat rumahan. Tapi kalau buat rumahan, ini sangat bagus. Bagus ya. Ini ada dua size nih. Dua size. Ini udah beda nes. Ini beda nes. Ini tadi bapak induknya ini nih. Iya. Ini bapak induknya. Ada 3 all black tapi udah keluar semua. Oh, ini sisanya. Bukan ini sisa. Memang all black lebih jarang kalau untuk Shaolin. Oh, lu punya all black itu Shaolin. Shaolin, bukannya working. Ini gede nih, Cak. Iya. Ini harga? Itu jantan 7 juta setengah aja. 7 juta setengah. Betina? Ya, 5 juta. 5 juta. Jadi harga mulai dari 5 juta. Long hair 10 juta aja. Long hair 10 juta, ini long hair nih? Ini long hair nih, kupingnya tuh, lihat tuh. Cuma sama ini nih. Bulu ya. Ini long hair sama ini. Nih. Satu nes. Kan maknya long hair sebenarnya, itu lagi rontok. Maknya long hair. Oh, maknya long hair. Cuman lagi rontok. Oh. Makanya gue pikir tadi kok long hair bagus banget ya. Ini ya, ini gede nih. Ini keluarin dong ini. Keluarin yang ini. Di, itu masukin aja. Di, masukin aja, Di. Yang bapak induknya masuk aja dulu. Gila, all black. Jadi ini bawa head apa? genetik. All blacknya Shaolin. Bukan yang working tuh. Ini umur berapa, Cak? Ini 4 bulanan nih. 4 bulanan, udah vaksin 2 kali ya? Udah.
Lepas aja, lepas. Nih. Nih ya, Cuk. Nah. 7 juta kaki gak ada goyang. 7 juta setengah kan? Nah. Kaki udah kuat ya? Kuat tuh, lihat dong. Ya kan? Eh. Apa ini? Ambil bola dong, ambil bola, ambil bola. Bola ini di sini bola. Yang bunyi gak ada. Minta. Gede ini. Ini gede loh ini. Ini 7 juta setengah. Ya. Pakai setengah apa enggak? Pakai dong. 7 setengah. Biar enggak cantik. Enggak cantik. Ada limanya kayak nama gua. Keluarin aja semuanya yang satu nest dia. Keluarin, keluarin. Ya, rame-rame keluarin ya. Oh, ba. Gila, yang pertama itu size-nya gede banget ya? Iya, dia paling gede emang. Double ya. Kaki udah kuat semua ya? Umur udah 4 bulanan, vaksin sudah 2 kali. Tuh. Ini seneng ya liat herder banyak ya. Ini bagus ini, Cak. Oversize gak ini? Kayaknya sih bakalan oversize, Cuk. Ini yang ini ya? Iya. Gede lu ini. Yang gede namanya siapa ya? Winner. Winner. Winner ya? Ini yang ini cakep nih, kecil-kecil cakep lu ini. Ini jantan betina ini? Ini jantan betina nih. Jantan ini, juga. Ini. Bagus lu. Betina? Yang tengah betina. Ini yang kanan ini? Yang lady uber? Ini juga bagus, Cuk. Nih, ini juga bagus nih, Suk. Cakep itu loh. Palanya gede nih. Itu palanya gede. Kucing belum naik. Cuman gue demen ini nih. Betinanya bagus banget. Ini stannya juga apa? Hah? Stannya bagus ya? Dia lagi gerak gini aja dia bagus tuh, lihat tuh. Ini cuma 5 juta nih. 5 juta aja, Suk. 5 juta yang long hair 10 juta. Datang sendiri, ambil sana. Sendiri, lihat dulu. Ya. Jangan beli anjing dalam karung toh. Kasihan amat dikarungin. Hah? Kasihan amat dikarungin. Ya kan ada peribahasa, jangan beli kucing dalam karung. Kan gua anjing ini. Lu anjing? Anjing ini. Lu? Anjing! Udah mulai mabok. Bos lu udah mulai mabok. Bos minum botol bir hitam dia mabok. Ayo keluarin yang lain dia. Yang kecil-kecil. Gua bilang dia anjing, lu bilang gua mabok. Emang ini apa? Herder. Anjing! Ini umur berapa yang ini? Ini kelas umur berapa? 2 bulan lah. 2 bulanan. Jantan betina? Campur. Campur. Harga sama ya? Ada yang long hair ya ini? Enggak. Enggak ada. Ini bukan long hair ya? Kayaknya yang ini doang nih long hair nih. Dua nih. Ini nih. Yang kecil-kecil nih long hair nih. Iya. Itu ada yang mini. Harga 5 juta sama 7 juta setengah ya. Jantan 7 juta setengah. Yang betina 5 juta. Ya. Ini bedanes lagi. Gua punya anjing, gede size-nya. Cuman pas kecil dia berantem. Itu. Kegigit kupingnya tuh. Ini long hair ya? Enggak, tapi bulu normal tapi tebel dia bulunya, tebel. Suk. Nih. Ya. Nih kalau buat yang piara, ini anjing bagus. Jantan. Jantan. 3 cuman juta aja tuh. 3 juta ini ya. Cuman kupingnya itu ya. Ya kupingnya perlu di ya. Kupir lah ya kalau mau bagus ya. Dirapihin ya, di estetik. Iya, betul. Masih betul. Ini kalau ini jantan betina ini. Ini bagus nih. Ini jantan betina ya? Betina kayaknya. Kemana Pak? Ini nih, satunya lagi. Yang satu betina. Betina. Umur berapa itu? Udah gede? 6 bulanan kayaknya. 6 bulanan ya. Harga 5 juta juga. Sama, obral aja, Suk. Ya. Buat subscriber Asuk.
Oke, lalu ini yang di luar ini. Ini jantan betina. Ada jantan, ada betina ya? Iya. Mana lihat? Mas, ini yang jantan nih. Betina. Ini betina, ini jantan nih. Ini jantan. Ini betina. Iya. Iya. Harga 5 jutaan. Umur 6 bulanan nih ini ya. Iya. Uma dan user. Oke, sekarang berikutnya apa ini? Remaja. Anakan C berarti di bawah 12 bulan. Di bawah 12 bulan. Ini harga berapa, Cak? 10 juta aja obral. Semuanya nih sama. Sama. Lu yang hitam juga mana? Sama. Yang hitam ini. Ini all black, Shaolin. Shaolin ya, jantan betina itu. Betina, betina. 10 juta. Ya, ini enggak lama lagi siap breeding lah. Ini juga. Nyampe muter-muter. Nyampe dia muter-muter. Takut. Enggak pernah lihat si Kuya. Lihat. Enggak mau ditinggal ya? Enggak mau ditinggal nih. Ini kalau buat jaga rumah. Ini siapa namanya, Mas? Reti. Jaga rumah, jaga gudang. Ini Reti. Sudah siap. Ya kalau beli anjing tuh mesti bisa buat jaga rumah sama jaga gudang. Jangan nggak bisa jaga rumah, jaga gudang. Orang anjing tuh kasih. Bisa buat penjaga. Jaga suami selingkuh gak, Suk? Nah, bisa, bisa. Bisa, lu jangan ngomong begitu lu ya. Jadi anjingnya itu ditanya sama animal communicator, nanti bisa cerita dia. Masa? Jadi lu kalau selingkuh jangan ajak anjing. Bener ya? Bener. Emang dasar anjingnya pengaduan. Iya. Enggak, dia kan polos, dia cerita. Oh. Ini keren ini. Ini Bapak Induk import ya? Import. Bapaknya yang tadi all black. Oh yang tadi sama. Hah. Wih, ini bisa santuy. Ini jantan betina? Betina. Betina ya. Warnanya cakep, merahnya terang. Ini jantan betina ini? Betina. 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 Jantan. Ini gua pakai dog food premium, Suk. Ya. Nah, bagaimana kalau bilang ngobrol dog food gua aja 1,5 juta? Begitu ya. Lu kali 10 bulan aja udah berapa? Udah 15 juta ya? Ya udah. Jadi yang main anjing itu bukan orang susah, Suk. Begitu ya? Iya lah. Nombok, coy. Nombok ya? Iya, makanya. Yalah. Lu kan tukang beli motor bekas. Harley. Oh. Sialan bekasnya Harley. Oke. Okay. Ya, jadi buat temen-temen yang pengen punya herder, buat kontak Koko Panca, mumpung dia lagi murah hati, harga mulai, tadi ada yang 3 juta ya. Mumpung gua lagi dibikin mabok, gak masuk. Anjir, dia makan beginian aja masa mabok. Ya. Hey, ini kan udara dingin. Hey, long hair ada? Belum keluarin? Belum. Woy, oke, okay, kita keluar. Woy, gua bandar anjing. Ya, bandar anjing. Bandar anjing emang. Wih deh. Long hair. Yuk. Kak. Long hair berapaan? 10 jutaan aja, Cuk. Jantan betina. Ini jantan betina. Jantan. Sama ya jantan betina 10 juta ya long hair ya. Ya, jantan dan betina sama. Ini udah harga obral, Suk. Jangan kalau mau nawar enggak usah kontak gua. Jadi ini enggak boleh ditawar lagi ya kalau 10 juta ini ya. Ini long hair. Jangan ngomong. Bisa 5 juta enggak? Bisa 7 juta enggak? Enggak bisa. Jadi lu kalau kontak gua jangan lu buat nawar. Lu take it or leave it. Namanya udah barang obral, lu tawar lagi. Bukan barang, anjing. Hah? Anjing oh. Oh udah, mana udah tahu anjing ngobrol, tawar anjing lagi. Ngobrol. Jual harga terjangkau. Iyalah, lu lihat dong. Ya biar teman-teman. Gua jual harga murah tapi tidak murahan. Ini dari pertama kali datang lihat ini nih, Cak. Ini menarik banget ini dua ekor ini. Umur berapa ya ini? Umur berapa ya? 7 bulanan kayaknya. Ini jual gak? Enggak. Jangan dilepas, ntar gigit. Anjing gua gak ada yang galak, Suk. Widih, cakep. Itu standin dong yang gede tuh. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Sembarangan, anjing gua gak ada yang galak. Loh, gak ada yang galak baru ngomong langsung ngebully. Itu cuma main, bercanda. Ngebully dia. Ah. Awas, awas, awas. Pegangin yang gede. Dirantain, rantain. Rantain, rantain tali. Rantain. Soalnya udah beda umur. Ngaco. Enggak. Poinnya. Oke, di standin yuk. Ini anakan. Anakan lah. Anakan. Ini siapa, Mas? Itu anak kalian. Ya,
ini Simba yang ini. Ini cakep banget Simba nih. Berapa ini? Simba. Kenakan sih. Remaja dong. Simba. Ini udah dapat piala berkali-kali nih. Pamna saya dapat ya. Wih, cakep loh ini. Ini dijual enggak? Hah? Saudaranya jual, Pak. Oh, saudaranya. Ada ya tadi saudaranya. Wih, cakep. Anakan ya? Anakan gede begini. Ini siapa? Yang satu betina, ini. Ini siapa, Mas? Jantan. Jantan juga, tapi lebih muda ya. Ini siapa? Bigson. Bigson. Bigson namanya. Lebih muda ya. Fiction. Ini baru umur 4 bulan. Ini baru 4 bulan. Iya, 5 bulan ini dijual. Peran. Lu berani nawar berapa? Kan gitu. Tuh, netizen kalau yang mau ini boleh tawar 4 bulan, cakep banget ini. Ini cakep banget. Cakep banget. Oke. Langsung kontak Koko Panca. Ya pemain Herder yang cukup songong ini. Ah ya. Ini ya, saudara dia lebih keren. Belum kelar-kelar kita. Belum, anjing gua banyak bandar, coy. Bandar bede. Ini yang mau dijual. Sorry. Panggil si Sony, mana si Sony? Gila, keren banget. Ini Sio gak? Gak. Sio. Ini saudaranya yang itu tuh tadi, yang lu bilang bagus. Ini Sio juga? Sio juga. Lu mau jual berapa? Gua jual obral, 15 juta. 15? Bede-dede, kepalanya keren ini, banget. Ini bisa buat Sio ya? Bisa. Gila, umur berapa ini? Anak ANC? Anak ANC... Masuk 8-9 bulan ya? 9 bulan ya? Ini size gede dong. Wih, cakep udah banget, Sel. Hah? Hei, Senin, mau gua foto. Cakep loh ini. Hei, gila, cakep. Tony. Maskernya juga cakep. Tony. Dudukin, Di. Cakep, cakep. Ayo, Tolin.